ini belut rakus ini. Makanannya banyak banget ya. Keongnya sampai segitu banyak. Loh, oke, disantap, disenggol. Hush. Pelintir sidik. Crot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Oke ya, saya Cabis Nampak mengucapkan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ya. Semoga negara Indonesia yang tercinta ini semakin jaya dan rakyatnya semakin sejahtera lah ya. Oke, kita kembali ke petualangan Cabis Nampak ya. Petualangan mancing belut. Nah, ini spotnya, spot rawa kangkung atau sawah lah, sawah semirawa, masih di kota Jombang ya. Nah, ini lokasinya di perbatasan Jombang Nganjuk. Di sebelah sana sudah sungai Brantas menisa. Oke, nggak pakai lama ya, kita langsung menuju TKP. Mudah-mudahan dapat belut banyak lah. Oke pemirsa, kita kembali ke spot rawa ya. Nah ini debit airnya agak naik ya, mungkin bendungannya ditutup. Usus, ini sudah disantap pemirsa saya ini. Ada lubang cantik ini ya. Sudah ada sambutan. Lihat, lubangnya tergenang air. Oke, eksekusi lah. Crot. Aduh. Oke, naik. Nyagret, cukup paling. Super. Super pemirsa, teleng gue. Wah, ini mungkin di super ini. Oke, mantap. Nah, lihat ya. Aduh. Spesial Hari Kemerdekaan RI. Mantap inilah, mukidilah. Gimana? Salam-salamnya buat seluruh pemancing belut senusantara. Salam satu hobi. Wuhui. Sekali lagi Dirgahayu Kemerdekaan RI yang ke-17 ya. Semoga Indonesia semakin jaya. Merah putih tetap berkibar di angkasa. Nah, sementara di bawah sini saya sudah nemu lubang pemirsa. Ini sudah disantap ini. Nah, ini senarnya tinggal satu jengkal, satu apa? Kilan. Waduh. Dibawa masuk si belut. Oke. Mari kita eksekusi pemirsa seperti narik bendera. Dulu pendek. Cerot. Ush. Waduh, nabrak. Suket ini mesti. Aduh. Ush. Aduh. Nabrak lemah ini pemirsa. Nah, itu belutnya ya. Coba lihat, ush, lumayan kuntul. Gak ada pinggir ya, jempol kaki ini. Oke, alhamdulillah lah, mantap. Gimana ya, kita bungkus. Aduh, menguras tenaga belut segini saja. Salam satu hobi. Wuhui. Nah pemirsa,
di bawah sana ada lubang ya. Tadi saya dulep sempat gigit tangan saya, kurang ajar, bikin kaget sumpah asli. Oke, akan saya coba ya. Ini asli belut ini. Tadi saya coba-coba tak dulep, saya masukkan jari saya digigit ya. Ini asli belut pemirsa. Tuh, itu moncongnya. Tuh, itu kelihatan ya. Tuh, itu ya. Ayo metu kowe. Ih, oh, izin. Tadi gigit tangan saya asem. aduh, bikin kaget asli. Oke, tak kasih nyo. Ush, aduh, elek banget. Nyantape. Ush, kayaknya nyantol ora. Hah? Ayo, hah? Hah? Tadi gigit tangan saya kamu ya. Ayo. Gede, besar pemirsa. Pantesan kaget saya tadi. Montok banget. Nah, ini belutnya. Panjang banget ya. Lihat. Aduh, jempol kaki api ini dan luka-luka ini. Oke, mantap ya. Salam-salam tetap buat seluruh subscriber dan penonton setia Cakus Ngapak. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Salam satu hobi, mantap. Ini tipikal belut sawah ini kalau ini ya. Nah, itu ya coklat kepalanya. Oke pemirsa ya, cuaca semakin panas sekali, tapi ini tidak menyurutkan semangat saya untuk membuat hiburan mancing belut untuk saudaraku semua yang hobi mancing belut ya. Oke, di bawah sini saya mendapatkan lubang. Nah, ini makanannya sebanyak ini pemirsa. Kira-kira sebesar apa belutnya? Nah, ini lubangnya ada di sini. Tadi saya bersihkan keongnya, cangkangnya segini banyaknya. Kira-kira seberapa besar belutnya ya? Oke, kita coba saja. Ini lubangnya di bawah. Oke, kita coba ya pemirsa ya, umpannya baby frog ini. Dan kailnya tetap rawa rontek. Kira-kira seberapa besar penghuninya? Kita coba pancing. Dan mudah-mudahan mau nyenggol. Ya, lihat senggol dong. Ini belut rakus ini. Makanannya banyak banget ya. Keongnya sampai segitu banyak. Loh, oke, disantap, disenggol. Hush. Pelintir Siti. Cerot. Hush. Hush. Oh, wala. Innalillahi. Ternyata ini kuntul rakus ini. Ya pemirsa ya. Oh, belutnya segini tapi makanannya banyak banget. Oh, alah. Aduh, lepas pemirsa. Gak apa-apa lah, belum rezeki ya. Saya kira besar ya, lubangnya besar segini pemirsa. Ternyata isinya masalah. Nah pemirsa, itu dia petualangan mancing belut Cakus Ngapak di spot sawah Semirawa di kota Jombang ya. Alhamdulillah masih bisa setrek beberapa ekor belut lah, ada yang besar. Dan Cakus Ngapak berpesan pada adik-adikku semua ya, para generasi penerus bangsa, tetaplah menjadi pribadi yang baik, tetap belajar yang rajin agar pintar dan kelak bisa menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas.
Sekali lagi saya ucapkan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga Indonesia semakin jaya dan semakin maju ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam satu hobi.